yang tadi juga ikut naik kemudian langsung pada pemirsa. Hati-hati, Edo Fabrianza. Yes, Edo! Goal! Itu dia bagaimana situasi dari transisi negatif ke positif kemudian menghasilkan yang namanya numerical superiority atau numerical advantage, di mana unggul jumlah orang dalam bahasa sederhananya. Kemudian Edo Fabrianza dengan sangat tenang camping bola ke kanan dan eksekusi bukan dengan kaki terbaiknya. Itu dia. Dan mengarah lagi tuh saya Edo. Edo Fabrianza. Edo sikat. Gol! Ini di luar nalar kita pemirsa. Tertinggal 0-2. Sekarang unggul 3-2. Selamat pemirsa, Anda menyaksikan ada 5 gol tercipta di babak yang pertama, masih menit ke-35. Oh, baik sekali bola dari Maruka dan kita lihat ada save yang bagus sekarang. Edo saat ini dalam kotak penalti dan shooting. Masuk! Sebuah gol yang dibutuhkan oleh Magenta Force untuk kembali membangkitkan harapan dari Edo Fabrianza yang tentu saja menjadi mimpi buruk bagi Persebaya di putaran pertama. 1-2 saat ini. Iya, Edo. Makan Gunate! Makan Gunate Edo! Gol! Kembali! Ada sebuah serangan balik yang menjadi senjata paling ampuh dari Rans Nusantara. Edo! Berhasil melakukan back heel untuk mencetak gol kedua bagi Rans Nusantara dari transisi positif dari counter attack yang diberikan oleh Rans Nusantara.